Woi, cepetan. Napa? Woi, cepetan. Kita kan mau syuting. Iya, masih lama kan? Sekarang. Lihat waktunya. Lah. Kita kan mau datangkan YouTuber nomor 1. Nomor 1. Artis YouTuber nomor 1. Dari Cis. Bukan, ini cowok. Sumpah. Iya. Yang subscriber puluhan juta. Iya. Eh, kalem. Cepetan. Emang udah datang orangnya? Udah datang kayaknya di depan ya. Lu bohong lu ya? Serius, ini serius. Kan gue udah bilang ini serius, lo harus siap-siap. Bukan hari ini ada Pak Menteri? Iya, ada Pak Menteri, ada juga YouTuber nomor 1 hari ini. Udah cepat-cepat. Ya, gue belum ada skrip. Gue ya udah, lu panggil gue sambil riset bentar. Iya, cepetan. Iya, gue belum panggil ya. Ntar ya. Lu ada-ada aja sih lu, Di. Oh my God. Gila. Guys. Ini kita lagi nomor 1 kan? Yoi, kita lagi ada di mana nih? Gila, tempatnya keren banget. Wah. Gua enggak bisa ngomong sumpah. Hah? Okay. Ini beneran. Dia grogi, Bos. Ini YouTuber nomor 1. Halo. Yoi, man. Yo, what's up, guys? Kembali lagi bersama channel gue paling terkece, termantap, terhit. Gua bisa. Eh, yo, itu sebenarnya lagi di jalan terkece. Gua udah. Gua grogi banget, sumpah. Gua enggak ada skrip, parah. Aduh. Wah benar-benar tim kreatif nih. Kalau ngomongnya acak-acakan nggak apa-apa ya? Nggak masalah sih. Ini nggak ada skripnya, swear. Nggak masalah. Wah, gugup ya? Gugup parah. Secara sekarang 20 juta lebih kan subscriber ya kan? 40 juta. Potong pajak tinggal berapa ya? Elah, nggak sekalian potongnya 2,5% pajak. Yoi. Apa? Tim kreatif? Grogi juga. Apa? Kenapa? Media. Kamu lihat apa? YouTuber nomor 1 di Indonesia kan? Coba deh tanya deh. Kamu ya? Arija! Apa? Beneran! Lah ini gue juga kaget, Neng! Mas, boleh gak? Hah? Ini kru saya yang satu lagi. Duduknya gak boleh di sini. Di mana? Tapi di hati aku. Halo. Pevita apa namanya? Pevita Tiada Tara, baru tanggal lahirnya berapa? Oh iya. Tolonglah. Iya. Kursinya ngapain mesti digeser? Bukannya kamu lebih dekat, aku lebih nyaman. Yaudah, kamu aja yang ngomong program ya. Aku enggak usah. Iya. Mas. Aku pengen dengerin aja sih. Dengerin apa? Pengen ngobrol-ngobrol, dengerin Mas Rizal ngomong. Ngapain mesti diobrolin? Kenapa emang? Bukannya udah kita obrolin tentang masa depan kita. Bisa aja nih. Yaudah. Taruh dulu. Kok dari tadi digombalin? Suka beneran nih lu ya? Lah. Enggak, gini. Sekarang gini. Gimana? Kreatif? Jual lain atau ke sini? Apa? Mau cari nih. Selain tempat ini nyaman, posisi aku juga nyaman di samping dia. Di samping dia maksudnya? Di samping siapa? Bunga? Bisa jadi. Bunga ini kan perantara antara kedua. Enggak, jauh dulu. Tanyain gua. Suka beneran lu ya? Maybe yes. Iya. Yeah. Dia cantik gak? Dia gak cantik tapi manis. Yes. Oh, gitu. Yeah. Kalau pegangan tangan deg-degan gak? Dibilang kayak mana ya? Coba dulu. Aku bisa ngeramal loh. Apa? Coba sentuh tangannya. Ini harus ngambil dari sini nih. Namanya siapa? Pevita. Gue jadi remah gorengan ya di sini ya. Masa depannya cerah. Cerah ya? Bila bersama yang megang tangan ini. Iya. Oh. Yeah. Pantun dong. Huh? Buat Tara dimakannya yuk. Cakep. Yuk sekarang nikah. Enggak nyambung sih. YouTuber nomor 1. Kayak gue denger. Gue denger suaranya kayak beda deh. Coba sekali lagi. Ngomong. Coba ngomong. Gombal. Gua manggis. Bukan. Ini bukan. Gila gue ketipu. Ini bukan. Halo, selamat siang, Pak. Halo, Pak. Aduh. Iya, Pak. Boleh, Pak. Silakan masuk dulu, Pak. Boleh, Pak. Okay. Iklan, guys. Ternyata, oke, lanjut. Kita lagi syuting ada Pak Menteri. Iya, buktiin aja. Ini benar gak sih? Coba buktiin. Coba dong openingnya. Yo, coba. Yo, what's up? Kembali lagi bersama channel gue. Buka. Aduh. Fix. Coba cari yang lain lagi, biar kebuktiin. Asyap. Asinan. Asyap.
Bukan. Rizal kalau mau ngobrol ya udah, aku mau lanjut lagi. Nih kalau kita ngobrol dia mau tetap di sini apa? Tetap di sini dong. Oh, ya. Sportif. Ketika dia selama di sini, aku tetap semangat untuk bekerja. Kalau duduknya agak sebelahan biar latihan di pelaminan. Ternyata yang datang adalah juara Indonesian Idol 2017. Bukan dong. Siapa dia? Siapa? Gabe, ganteng bener. Ganteng bener. Kalau gua Gasu, ganteng super. Kalau kamu apa? Pevita. Apa? Eh. Ini tadi kan katanya ada nomor 1. Gua sampai riset loh. Nih, gua sampai ada materinya loh. Gua enggak bohong. Ternyata yang datang ke studio kita adalah Mas Gabe Weli. Iya, kan. Kenapa disebut Weli? Karena apa? Karena dulu pernah sebuah kan aku penemu dari seluruh dunia, cuman aku yang menemukan lagu barat dari Weli itu yang ada bahasa Indonesia. Oh iya, udah. Coba sekarang nanya. Anggap ada ini adalah lagu barat. Anggap aku Mas Anang. Memang waktu itu Maya Estianti. Pokoknya LP suka sih ya? Itu bukan. Itu cara beda. Itu Dangdut Academy ya? Coba nyanyi dong. Ya dulu kan ketika itu di saat audisi aku tuh bingung. Soalnya juri kan meminta lagu barat dari WL. Ya aku bingung, aku kan lagu barat gak bisa sama sekali. Ya di situ aku nyanyikan langsung lagu barat dari Weli. Weli, itu tuh benar-benar spontan langsung. Iya, spontan langsung. Timur spontan. Ke barat, kan lagu barat jadinya. Iya. Timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku temukan. Lagi marak banget nih. Katanya dimirip-miripin sama yang nomor satu itu. Iya, iya. Jatuh seperti kereta Indonesia. Lu emang beneran pantas, Li? Enggak juga sih. Sebetulnya kan karya aku lebih awal dari ada juga. Maksudnya. Karya. Ya kan karya aku juga ada gitu loh. Gile. Yang dibilang orang pantas itu kan enggak ada karyanya. Ini kan aku udah menciptakan beberapa karya gitu loh. Sampai menembus ke internasional bahkan gitu. Iya, internasional sih. Walaupun dulu udah sempat meroket, jatuh lagi. Yeah. Dan gak bangun lagi. Tapi beneran gak pansos nih sama si Bang Atta? Enggak sih, soalnya kayak mana dari bilang pansos dengan cara apa gitu. Soalnya kalau ya lu udah mirip-miripin. Enggak juga sih, ya aku salah satu fans dari dia juga sih. Yakin fans? Fans berat, fans kuat gitu. Yakin fans? Serius fans sama dia gue. Yakin. Iya, fans. Instagram gak pernah takedown kan? Instagram gak pernah kan? Hah? Gak pernah di takedown kan Instagram? Enggak, santai aja, aman, santai. Gue mah aman. Aman ya, aman ya. Emang yang lama. Nih, kalau dibilang katanya selain mirip Atta, lu dibilang mirip politisi PDIP Adriana Pitoluk. Lu tahu enggak? Pernah dibilang tahu, kayak tahu. Gitu. Pernah juga. Nah, ya. Komentar lu dulu deh. Jadi gini cerita. Ya, untuk mengatasi masalah banjir. Lu kenapa jadi mirip Jokowi, Om? Bukan Adriana Pitoluk, itu Jokowi. Oh, itu. Tapi kalau misal lu suruh banyak sih yang mirip bilang mirip Adriana Napitulu, mirip Kiwil, mirip siapapun, ya biasa aja sih. Ya semua ciptaan Tuhan pada intinya ganteng sih, tergantung mata hati kita yang melihatnya. Kalau gitu. Nadia ganteng gak? Mana? Nadia cantik gak? Ini. Kalau... Nantilah. Makasih. Nggak pengen jalan sekarang, ganteng gak? Makasih. Ya ganteng, ya sudah gitu. Is gila. Salam lagi dong. Salaman mulu Gak apa-apa, lagi tadi lebaran. Dingin ini anget, jadi pengen lama. Tapi lo tau kan banyak haters sekarang?